الحسني رحمه الله ونفعنا به ومنكم في الدارين امين. قال الله تعالى: والذين امنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين أخرج الحاكم في صحيحه وقال صحيح على شرط الشيخان عن ابن عباس في قوله تعالى الحقنا بهم ذرياتهم قال إن الله يرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل. ثم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم الآية إلى قوله وما أذتناهم من عملهم من شيء. يقول وما نقصناهم من هنا يعلم أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون به fi darajatin wahidah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman Walladzina amanu Dan orang-orang yang beriman Wattaba'athum zuriyatuhum Dan mengikuti mereka Mengikuti orang-orang beriman Siapa yang mengikuti zuriyatuhum Anak cucu mereka jadi anak-anaknya atau cucu-cucunya mengikuti Tentunya yang besar dengan beriman ke atas dirinya sendiri Yang kecil diilhakkan kepada orang tuanya Karena hukumnya anak kecil itu mulhak biabi Diikutkan dengan ayahnya karena itu anak kecil kafir orang tuanya yang kafir itu ada khilaf ada perbedaan pendapat di mana tempatnya di akhirat ada mengatakan di surga yang akhirnya mereka menjadi wildan ada mengatakan nggak di surga nggak di neraka nggak di surga nggak di neraka walhasil ada beberapa perbedaan pendapat lah yang besar dengan keimanan dirinya kepada Allah, yang kecil dengan keimanan orang tuanya. Jadi, orang-orang yang beriman membuat anak-anaknya beriman atau mengikutkan anaknya masuk di dalam kelompoknya karena ia beriman. Ya. Keturunan mereka mengikuti mereka dengan keimanan. Alhak Nabi Himduriyatahum. Aku susulkan berkat mereka sebab mereka Himduriyatahum turunan mereka katanya Allah. Jadi orang beriman membuat anaknya beriman maka Allah Subhanahu Wa Taala akan gabungkan keturunan ini dengan orang tuanya yang beriman. Wa alat Aku tidak kurangi sedikit pun mereka dari amal perbuatan mereka sedikit pun. Jadi tidak dikurangi sedikit pun amal perbuatan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu mrin rahim. Imam Al-Hakim beliau mengeluarkan di dalam kitabnya sahihnya dan berkata sahih ala syarti syekhon Hadis ini sahih atau riwayat ini sahih ya, menurut syaratnya Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firmannya Allah al-haqna bihim duriyatahum al-haqna aku gabungkan bihim karena mereka yaitu orang-orang yang beriman orang tua yang beriman duriyatahum turunan mereka jadi turunan orang-orang beriman dikumpulkan oleh Allah jadi satu karena apa? karena orang tuanya yang beriman lah, apa maksudnya? Inna Allah yarfa'u mu'min ma'u fi jannah. Jadi keturunan orang yang beriman ini ditempatkan di surga di, di apa di, derajat yang sama dengan orang tuanya. Wa in dunahu fil amal. Sekalipun keturunan tadi itu amalnya jauh berbeda dengan orang tuanya orang tuanya malam bangun dia sholat, membaca Quran, membaca doa, memohon, menajat dan lain sebagainya. Anaknya bangunnya subuh. Beda kan? Orang tuanya dia anaknya bangun subuh sudah berbeda. Kemudian orang tuanya habis sholat subuh itu dzikir, wirid, al-Quran sampai terbitnya matahari sholat dua rakaat anaknya sebatas wirid, setelah itu mungkin jalan-jalan, mungkin lari-lari, mungkin makan, mungkin minum, nggak zikir, nggak wirid sampai terbenyah matahari. Lalu orang tuanya puasa di hari-hari yang disunahkan oleh Rasulullah SAW mungkin senin kemis mungkin ayam mulbit mungkin ayam musud dan yang lain sebagainya nah, sedekahnya ini dan itu dan lain sebagainya anaknya puasa sunnah yang tahunan oh berbeda sudah walhasil banyak perbedaan sekalipun banyak perbedaan orang tua yang beriman tadi itu bisa menjadikan turunannya bersama dia di dalam satu derajat dalam surganya Allah satu tempat dalam surganya Allah gampangannya gini, loh. Kiai sama Gus, bapaknya Kiai, anaknya Gus. Mestinya Gus ini tempatnya nggak sama dengan Kiai, tapi karena dia bersama orang tuanya, akhirnya dijadikan satu tempat. Suruh masuk ke undangan di satu tempat. Mungkin kalau disediakan hotel Berada di satu hotel Walaupun beda kamar Satu hotel sama-sama bintang limanya Misalnya Duh. Kenapa kok gusnya ini dikatutkan di bintang lima Kenapa kok Karena orang tuanya faham ini ya Karena orang tuanya sama dengan orang-orang yang beriman Orang beriman Beramal soleh Semangat dalam ketaatan Selamangat kebaikan Ini menjadikan anaknya nanti bersama dia dalam surga di derajat yang sama di tingkatan yang sama tidak berbeda siapa yang mengangkat Allah ya mu'min ma'ahu fi darajati fil kanu dunahu amal diangkat sama Allah keturunan tadi itu keturunannya orang-orang yang beriman yang semangat dalam beribadah ketaatan diangkat sama Allah bersama orang tuanya satu tingkatan dalam surganya Allah sekalipun amal perbuatannya itu di bawahnya. Nah. Lalu dibacakan ayat Al-Qur'an oleh Imam Ibnu Abbas, "Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanil haqqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatna min amalihim min syai'." Beliau mengatakan "wa ma'anaghasnahum", katanya Allah, "wa ma'alatna min amalihim min syai'", aku tidak kurangi sedikit pun mereka. Jadi mereka tidak dikurangi sedikit pun. Lah dari sini dari ayat ini bisa difahami bahwa ahlul bait keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan bergabung bersama Nabi di satu tingkatan sebab Nabi. Faham ya? Jadi secara umum loh ya, secara umum orang beriman yang rajin, yang semangat dalam taat ibadah bisa membuat anak cucunya bersama dia di satu tingkatan dalam surga. Bagaimana yang melakukan itu bukan hanya sekedar beriman, tapi pemimpinnya orang yang beriman. Bukan hanya sekedar manusia, tapi manusia yang terbaik. Lah kalau orang yang beriman aja bisa narik menggabungkan anak cucunya di satu tingkatan dalam surga bagaimana Nabi Muhammad nah, makanya ahlul bed ini utama istimewa kenapa digabungkan bersama rasulullah sebab rasulullah saw sebagaimana cerita cerita tentang orang tua yang soleh di dalam surat al kahf Imam Said Al Musayyab, eh, Said Al Musayyab, beliau berkata kepada putranya, La azina, la azidan nafi salati min ajlik. Aku akan tambah solatku untukmu. Katanya Imam Said Al Musayyab, aku akan tambah solatku untukmu. Dalam arti, aku akan tambah ibadahku, kebaikanku, ketaatanku untukmu. Nah, ini yang sudah nikah, yang sudah nikah. Kebaikan itu perlu ditingkatkan, ditambahkan untuk apa? Untuk anaknya. Ini akhir zaman ini, ini ini akhir zaman. Fitnah terus bermunculan, bukan seperti hujan yang deras, lebih dari itu. Lah kalau kita tidak tingkatkan ibadah ketaatan Ya apa keturunan kita nanti Minimal kita bantu mereka dengan apa? Tingkatkan ibadah kita Tingkatkan kebaikan kita untuk mereka Tapi bukan berarti Ngelepas mereka Terus tak apa-apa Kok ambil aku kok Aku enggak dalam ayat yang lain Allah memerintahkan kita untuk melindungi mereka. Ku anfusakum kita diperintahkan untuk melindungi mereka bukan berarti kemudian kita culus tak popois miber mibro lapo lapo semua kok aku tak sembahyang aku tak poso kok kau aku gabung enak ya, temen teman nah ya. anda kita ajarkan mereka kita didik mereka sambil kita meningkatkan ibadah kita ketaatan kita untuk mereka untuk mereka nah kata Imam Syaikh al azidan salati min ajlik untuk apa tujuannya raja an uhfad fik aku berharap aku dijaga oleh Allah fik dalam dirimu dalam kemudian membaca ayat Al Quran wakana Abu Huma salihah ada untuk anak yatim itu kedua orang tuanya dahulu adalah salihah orang tua yang baik jadi kedua anak yatim dijaga hartanya oleh Allah Kenapa kok dijaga? Karena kedua orang tuanya baik. Ya, karena orang tuanya saleh. fi salahi fi wa Sehingga dengan kesalehan kedua orang tua diri anak tersebut dijaga hartanya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijaga bukan karena dia, tapi dijaga oleh Allah karena orang tuanya. Orang tuanya yang saleh. Sehingga lah Habib Muhammad bin Hadi segaf Muhammad bin Hadi As-Segaf beliau membaca surat Al Kahf ketika sampai wakana Abu Huma Salihah, karena kedua orang tuanya soleh, dikatakan Al Jad as Min Ummi, itu kakek ketujuh dari ibu, bukan dari ayah, dari ibu. Lo kalau dari ibu bisa menyelamatkan, apalagi dari ayah, kakek ketujuh. Jadi, bukan orang tuanya yang soleh, bukan bapak ibunya yang soleh, tapi kakeknya, bukan kakek bapaknya, bapak atau bapaknya ibu, bukan yang ketujuh, ibunya punya bapak, bapaknya punya bapak, bapaknya punya bapak, bapaknya punya bapak, bapaknya, lah itu bapaknya itu yang soleh, menyelamatkan cucunya, berarti. Turun dari dia ke delapan. Turun ke dia ini ke delapan. Loh, ahlul coba minimal, minimal rata-rata, minimal ini rata-rata untuk sekelas orang tua kita, sekelas orang tua kita, minimal rata-rata kakeknya Aulia, minimal rata-rata kakeknya. Aulia, walaupun orang tuanya enggak minimal, kakeknya orang Aulia minimal. Sekelas orang tua ya, sekelas orang tua minimal, kakeknya Aulia itu minimal. Ada di antara mereka yang orang tuanya pun Aulia, Loh, berarti belum tujuh. Kalau turun ke kita, ke yang sepantaran kita ini belum 7 masih belum tujuh bayangkan kalau kakeknya at kakeknya ayah itu Aulia berarti atasnya juga Aulia itu nggak mungkin sudah pasti atasnya Aulia sambung karena dulu itu rentetan sudah bapak ke anak anak ke bapak itu Aulia Aulia turun nah, turun di sekelas kita ini nah, sekelas kita ini Mulai abu-abu, ada yang mulai meningkat ke aulia, ada yang masih. Tapi minimal kakeknya atau ayahnya, kakek itu, aulia belum ketujuh, belum ketujuh. Kalau ini ketujuh, bahkan dari ibu, bukan dari ayah. Bayangkan kalau dari dua sisi: dari ibunya, seolah dari ayahnya soleh Loh, luar biasa eh? nah. kakek ketujuh dari ibunya idah walad jika Allah menjaga harta untuk seorang anak bisa babi salah hijadihi dengan sabab atau karena sebab kesolehan kakeknya fanarju an yahfadzalana ad maka kami berharap Allah menjaga untuk kami agama. Nah, kalau hartanya dijaga, harta dijaga sama Allah karena kesolihan orang tuanya atau kakeknya, ya lebih-lebih agamanya. Kalau sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah dijaga untuknya karena kesolihan orang tua, apalagi yang diinginkan oleh Allah darinya, ya sudah pasti di dan juga wa ana aftashir bi hadhihi al-aya wa adkhil biha ala rasul wa salaf wa salaf al-fuhul dan aku bergembira dengan ayat ini dan memasukkan dengan ayat ini kepada rasul dan para salaf agulu lahum aku akan berbicara kepada mereka idza kana allah hifdzal hafizal mala bi salahil ab wa huwa min ghairi ummatil muhamadiyah fa kaifa la yahfadzu wa salih minha kalau Allah menjaga harta karena kesolehan orang tuanya, padahal itu bukan dari umatnya Nabi Muhammad, bagaimana tidak Allah tidak menjaga menjaga hal seperti itu ya kepada orang yang soleh dari umatnya Nabi Muhammad. Ashabul nah, itu diceritakan oleh Allah dalam surat kahf kan dari umatnya Nabi Muhammad kalau bukan dari umatnya Nabi Muhammad bisa dijaga oleh Allah karena kesalehan orang tua maka aku akan berkata kepada Nabi Muhammad kepada para salaf aku ingin apa e, bagaimana enggak dijaga kalau dari umatnya Nabi Muhammad kalau itu dari umatnya Nabi Muhammad Wa fa kalau harta dijaga bagaimana agama tidak dijaga huwa arifin. dan itu yang paling penting ya bagi orang-orang al-arifin wa idha hafidha li umum misalahi al-umma fa kaifa la yafidh madhukir oleh ahli bayitil kiram kalau ya, apa Allah menjaga untuk semua umat karena kesolehan orang tuanya bagaimana Allah tidak menjaga kepada ahlul bayit uh, ahlul bayit yang mulia li ajri khair man hawa wahad al malik al alam wa huwa khairu salihin wa sayyidul khalgi bagaimana Allah tidak menjaga ahlul bayit ya karena sebaik-baiknya manusia yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang biasa bukan dari umatnya Nabi Muhammad dijaga hartanya karena kesolehan orang tuanya, bagaimana umatnya Nabi Muhammad nggak dijaga? Lebih-lebih agamanya dan itu yang paling penting bagi orang-orang al -orang. arifin. Kalau umatnya Nabi Muhammad aja dijaga, apalagi keluarganya tentunya lebih dijaga karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kami itu sangat mulia karena Syekh Muhammad bin Abi Bakar Ba'abbad Sami akari an ya gulu taala Tilkad darul akhirat tu naj alu la yuriduna uluan fil ardi walafasada. Wakana tahtu hasir fakala irfau haza anni fa ini akaf an yakuna min al ulu. Wakana haza syekh min kibaril arifina billah. وكان يعرف المنتسب إلى الحسن والحسين إذا دخل بلد شيبام وهو في بيته يقول هذه الساعة دخل البلد سيد فيفتشون في البلد فيجدون كما قال فقيل له في ذلك فقال إني أشم رائحة بدعة المصطفى صلى الله عليه وسلم عند ذلك وكان هو شيخ الحبيب عبد الرحمن السقاف وإذا جاء الحبيب عبد الرحمن السقاف لزيارته والأخذ عنه خرج الشيخ يتلقاه خارج البلد Ada seorang syekh yang, yang bernama Muhammad bin Abi Bakar Ba'abat. Ya, syekh Muhammad bin Abi Bakar Ba'abat ini tinggal di Shibam. Ya, tinggal di Shibam, beliau ini orang yang mulia, orang yang istimewa. Ya, di antara keistimewaannya, beliau ini kalau dibacakan Al-Qur'an. Kemudian ketika dibacakan itu ada sesuatu yang semestinya ditinggalkan dari ayat tersebut, maka saat itu juga langsung ditinggalkan. Nah, seperti ketika ada beliau mendengar ada seorang yang membaca Al-Qur'an membaca ayat Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil la yuriduna 'ulwan fil ardi wal Akhirat itu adalah tempat tinggal bagi orang yang tidak menginginkan kemuliaan, keistimewaan di dunia ya bukan orang yang ingin kaya, bukan orang yang ingin jabatan akhirat atau surga, bukan tempat bagi orang yang menginginkan kekayaan, bukan orang yang menginginkan jabatan di dunia. Hmm. Pingsuji kan ya, berarti bukan calon surga nanti. Lelek nah. nah. Abi Melarat calon surga bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lah beliau saat itu sedang duduk di atas tikar, ya, tikar atau karpet itu, duduk di atas karpet. Nah, akhirnya katanya beliau angkat ini angkat, nah, jauhkan ini dariku. aku nggak mau termasuk orang yang ingin istimewa atau mulia di dunia. Nah, aku nggak ingin termasuk orang yang ingin mulia istimewa di dunia. angkat angkat lah beliau ini luar biasa Beliau di rumahnya Beliau di rumahnya Kalau ada Sayyid Keturunan Nabi datang ke kota Shibam Beliau bisa tahu Bisa tahu oh, Keturunan Imam Hussein Atau keturunan Imam Hasan Kalau datang ke Shibam Padahal beliau di rumahnya Bisa tahu Kenapa? Tercium Tercium oleh beliau Akhirnya beliau memerintahkan Beliau mengatakan Hadis sah Dakhala Sayyid saat ini ada seorang sayyid keturunan Nabi datang masuk kota Syibang. Akhirnya orang-orang nyari bener apa enggak? Sampai ketemu, bener ketemu ada sayyid yang masuk kota Syibang saat itu. Jadi siapapun sayyid yang masuk kota Syibang beliau mengetahui. Dan beliau mengatakan ini asum raihat, ini asum ra hat tabit atil Mustafa inda Saat itu aku mencium aroma keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan itu boleh mengatakan ini sayyid apa ada sayyid yang masuk datang. Nah, seperti apa? Tadi ada di pikiran hilang. Seperti Bilal. Bilal ketika meninggalkan Madinah setelah meninggalnya Rasulullah, kan nggak kembali bila lama. Sampai Rasulullah sampai mimpi bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah mengatakan mah ada jafak ya Bilal. Kenapa engkau ini meninggalkan aku ya Bilal Menjauhi aku Padahal keluar dari Madinah Karena nggak mampu selalu teringat Rasulullah Dalam gerak-geriknya selalu teringat Rasulullah ke tempat ini ingat Rasulullah Ngelihat ini ingat Rasulullah nggak mampu Bilal Hanya meninggalkan Madinah Bukan untuk menjauhi Rasulullah nggak mampu Lah lama mimpi ditegur sama Rasulullah, mahal adalah ya Bilal. Kenapa engkau menjawab Bilal? Kalau kita menjawab alhamdulillah. Alhamdulillah iki mengarai garai. kalau Bilal di ingin didekatkan sama Rasulullah. Kenapa? Rasulullah dengan Bilal. Lah ketika datang sahabat Bilal ke Madinah, ketemu Sayyidina Abu Bakar, ketemu Sayyidina Umar. Sana Abu Bakar, Sana Umar minta Bilal untuk adzan sebagaimana beliau adzan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi ditolak semuanya. Enggak katanya Bilal, enggak mampu aku, aku enggak bisa adzan. Kenapa ketika Ashadu Anna Muhammad Rasulullah akan teringat Rasulullah dan enggak akan mungkin bisa melanjutkan. Tapi ketika Imam Hasan dan Husain datang dipeluk sama Bilal tercium bahwa aroma Rasul Shallallahu Alaihi dalam diri mereka. Karena itu ketika minta nggak bisa menolak bilal Ketika Imam Hasan dan Husain yang meminta nggak nggak bisa nolak. Padahal Sena Abu Bakar Amirul Mukminin saat itu ditolak sama Bilal. Ketika Imam Hasan dan Imam Husain nggak bisa nolak. Kenapa? Aroma Rasulullah dicium oleh Bilal dari keduanya. Nah, sama. Ala Muhammad bin Abu Bakar Ba'abat ini mencium aroma Rasulullah di dalam keturunannya. Ketika datang sudah tercium di rumahnya. Mungkin kalau orangnya dicium eh, bau. Ya, bau lebus. Ya, kecut mungkin ya, namanya orang. Enteng nyium ke ya. Bisa foto ya. Tapi kalau ente benar-benar cinta Rasulullah, rindu Rasulullah, kemudian dekat dengan Rasulullah dan sebagainya, beda. Mungkin dari rumah ente harum bau baunya ustadz itu wangi oh uh, hilang hilang baunya seperti itu nah, lah ini seperti itu tercium sudah seperti bilal lah beliau ini taklimnya kepada keluarga nabi luar biasa sekalipun kepada muridnya sekalipun kepada muridnya dan muridnya lah hayat segaf hayat segaf sudah pernah kita ceritakan untuk mengingatkan kembali hayat rahman segaf ini di luar bulan Ramadan itu menghatamkan satu hari satu malam delapan kali hataman Al-Quran satu hari satu malam delapan kali belum lagi kemuliaan-kemuliaan yang yang lain lah rahman Segaf ini belajar kepada Imam Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ba'abad tapi kalau Syekh Habib Rahman Segaf datang datang ke Shibam ingin belajar ingin belajar kepada gurunya, ingin menimba ilmu kepada gurunya, ingin hadir majelis gurunya, itu langsung. Syekh Muhammad bin Abubakar abad turun dari rumahnya menyambut dari pintu kota Shibam. Bukan disambut di rumahnya, bukan. Kota pintu, pintu kota, ya, pintu kota Shibam, disambut dari sana. Allah Presiden presiden jabatannya lima tahun, sepuluh tahun, kalau dua periode sekarang nuntut tiga periode tetap 15 tahun. Kalau ahlul bed tidak ada jabatannya selama lamanya sampai akhir, ya mak, nanti sampai akhir dunia di akhirat tetap ahlul ahlul bed. Ya, karena Rasulullah sudah menjamin kullu nasab apa innal ansabatan kau tiu iya illa nasabi wasababi wasihri sampai hari kiamat tidak terputus sampai di akhirat nggak terputus. Sudah sabdanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lo disambut dari pintu kota sama gurunya, gurunya lo ini yang menyambut muridnya. Kenapa? Oh ini muridku tak opus oh, tak, ini anak -anak. anda karena memuliakan seperti sahabatnya Nabi. Hah? Zaid bin Harithah Zaid bin saya yang mengajarkan Zaid bin Thabit, ya Zaid bin Thabit yang mengajarkan Ahlul Bait, ya diantaranya ya, saya Abdullah bin Abbas dicium tangannya muridnya dicium tangan muridnya dicium, nggak mau gurunya karena Ahlul Bait memuliakan Zaid bin Thabit, terus. Apakah kemudian ahlul bait yang menjadi muridnya tadi itu semena-mena? Mumpung dihormati oleh guru, Oh, aku jauh ini, ndak tetap memuliakan gurunya dicium juga nolak gurunya muridnya menolak dicium tangannya oleh gurunya walaupun dia ahlul bed yang murid mencium tangan gurunya gurunya menolak karena dicium ahlul bed gak mau dibalas lu seperti ini yang diajarkan aku oleh Rasulullah katanya Zain bin untuk memuliakan ahlul bed katanya Abdullah bin Abbas seperti ini yang diajarkan oleh kakekku atau Rasulullah untuk menghormati orang yang lebih tua atau guru nah, saling menghormati ya, itu sahabat contohnya ya, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ba'abad contohnya mau oh, saiki mau kita kan mau nak sing diparani kata ngundang alasan tidur dan sebagainya akhirnya ngenes untuk sing iki mana satiroh sesat akhirnya yo ngenes mati sing iki kecelakaan nguk ngenes yang ini hati-hati awas wong nah, kita tidak ada niat manu nah, wong kita niat ya menghormati memuliakan dan yang lain sebagainya tapi mana sati wes elek tidak ganteng mana sati ini dihormati menghormati dan dihormati mereka tidak sewana-wana seperti itu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Habib Abdullah Al Haddad berkata, la zaman min al afadil min al abi alawi hatta al mahdi imma khamil mastur aw zahir masyhur katanya al haddad di dunia ini tidak akan pernah kosong dari orang mulia dari sada al abi alawi jadi dari sada al abi alawi enggak mungkin pernah kosong selalu ada enggak pernah enggak ada selalu ada di setiap zaman selalu ada ya adanya itu sampai kapan sampai keluarnya Imam Mahdi sampai keluarnya Imam Mahdi ada dari Sada Al Baalawi yang mulia yang istimewa alim amil wali wara tapi zahid dan yang lain sebagainya tapi ada yang terlihat ada yang tidak terlihat terlihat berarti terkenal diketahui banyak orang ada yang terlihat Walhasil intinya enggak kosong dari mereka. Ya, selalu ada. Senal bagi al gadam da'a li auladihi bi thalath da'awat. Ma yamutu ahadum illa wa huwa masdur. Wa la yamutu ahadum illa wa huwa 'inda ra'sih. Wa la yusallitu Allah 'alaihi zalim. Katanya Imam Faghih Al-Mugaddam Beliau berdoa memohon kepada Allah Untuk anak cucunya Tiga doa Yang pertama tidak mati di salah satu di antara mereka kecuali mereka menjadi mastur wali mastur nah. Nah. tidak mati salah satu di antara mereka kecuali menjadi wali mastur nah. seperti yang cerita yang tersebar ya alam kejadiannya bagaimana walhasil intinya sebagian dari mereka yang di akhir-akhir usianya di dalam menghadiri majelis itu beda dengan hari-hari yang lainnya yang biasanya mungkin tola tole yang biasanya itu sambil senyum eh, sambil apa eh, mengajak yang lain, -lain. akhir umurnya ada yang di ketika mahalul giam mereka dia justru berbeda dengan hari-hari yang lainnya gampangnya itu kelihatan bedanya kalau biasanya itu dengan gerak biasanya itu dengan tola tole sama senyum senyum ini ndak beda ada lagi yang hadir memang tapi senyumnya itu berbeda. Senyumnya selalu tersenyum, selalu tersenyum. Lah, itu menandakan apa, e, doa bagi ilmu ini diijabai oleh Allah. Jadi meninggal salah satu dari keturunannya itu menjadi wali mastur. Nah. Yang kedua, walayamu <mulia> ta'hadum ilah wa Tidak mati salah satu di antara mereka kecuali fagil mukaddam ada di kepalanya. Itu penting itu karena di penghujung usia manusia setan itu duduk nunggoni dinteni ambil setan jangan sampai keluar dalam keadaan Islam dan iman dibujuk terus kati mati dulu, sekarat naza itu setan terus ngajak ayo ah, tala iki tak iki kon terus seperti itu lah tapi kalau ahlul bed atau keturunan fakir mukadam dijaga oleh saya ada di situ Ya gedam, setan, amblas, Ih, hilang pergi. Kemudian yang ketiga, walaihi alaihi wasallam, Allah tidak akan mem, apa menjadikan orang-orang dolim menyakiti mereka, menyakiti mereka. Ya wallahu alam. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti meneladani ahlul bed yang berada di jalannya kakeknya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa cinta kita kepada mereka sehingga dapat memberikan kemuliaan, keistimewaan dalam kehidupan kita, keberkahan dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul alamin. min al jismi <tuh> وأعلى ولا يخفى على كل ذي علمه فما لك قد أفنيت أمرك جاهدا بخدمة هذا الجسم والهيكل الرسمي ظلمت وما الا لنفسك يا فتاه ظلمت وظلم الناس من اقبح الظلم تنبه هداك الله من نوم غافله ولا أهون ولا تعمل على الشك والوهم وسير في طريق الله بالجد والسقيم ولازم وخذ بالعزم يا صاحب العزم وبادر نزول الموت والقبر والبلا وبعثا إلى الديان للفصل والحكم ومن بعده اما مصير الى او الجنه العليا ووجد بلا عدم حياه بلا موت نعيم بلا شقاء وملج بلا عزل شباب بلا هرم ورؤية رب العالمين تقدست أساميه والأوصاف يا لك من جسمه وفوز عظيم لا يسام وحوذ وتون وغنم كبير لَكَ من غنم لمن ترك الدنيا لمن خلف الهوى لمن اثر الاخرى لمن قام بالعلم لمن لازم الطاعات والبر والتقى واخلص للمولى ما صدق والحزم وصلى اله ما سلام مضعف على أحمد الهادي الأنام إلى السلم وصلى ما سلام مضعف على احمد الهادي الانام الى والحمد لله رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما أهل كتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وصهلنا لنا كل شؤون واكر بالرضا منك العيون واقضي ان ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل منون واغفر وسر انت اكرم من ستر وصلاه الله داش المصطفى دعنا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الال الجرام الشرفاء وعلى الصحب المصابح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله لمن بدوام ملق الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع اموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز أن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني باصفياك اللهم أسلني بما يوصلني اليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسر من الاعمال الصالحه ما يجب لي زلفا لديك صلى الله عليه وسلم. ربنا جل جلاله كل حال الى حد سيدنا محمد بن عبد الله وابائه واخوانه من الانبياء والمرسلين صلوات الله والسلام عليهم اجمعين وازواج رسول الله واهل بيته وذريته وصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين من ارواح جميع الاولياء الصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والوقاء والمحدثين والمفسرين وعمه المسلمين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا للروح الإمام الجد الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي وأصوله وفروعه والمنتسب إلى محبه ما بتقن به ولا روح الإمام سيدنا ماجد اللهم من عيسى وبدلا أحمد وسيدنا على بن بن أحمد وسيدنا الوجه المقدم أحمد بن علي بن علي الشيخ بن المسكر وأبي بن سكران وإخوانهما والحبيب عبد الله يدرس وابن أبي بكر الأدني والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه أبي بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبيب عبد الرحمن محمد

عند الله ان الله ينور قلوبنا بنور الاسلام والايمان ويحسن اخلاقنا بخلق بخلق سيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويرزقنا الاتباع والاهتداء به وبسلفنا الصالحين. ويحسن في زمرتهم و يرينا وجه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وهو راض أنا في الأجد والمنام في لهياتي قبل الممات على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من أفضل صالح وعلى من الحمار وعلى من أمام الشيكون هنا وما قصر قصرنا وما دربوا دربنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من ما قادر الامور كلها وإلهي رجل لهم الكل يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم علينا فتحا قريبا اللهم اصلح النية وجعل واجعل كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير برية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في أهل لا تكشف لنا في الأهل وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا منا إنك أنت أتب علينا إنك أنت السلام الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد النبي المسلم الحمد لله رب العالمين